Be, Fatih dari semalam tuh belum pulang, Be. Chelsea takut kalau terjadi sesuatu sama Fatih. Babe kagak ada waktu, sibuk. Babe Aji jawabnya gak peduli kalau menyangkut Fatih. Ya Allah, aku mohon jagalah dan lindungi Fatih. Aduh, gak bisa tidur nih. Banyak banget sih nyamuknya. Setiap lihat Fatih, kenapa dedekan gini ya? Apalagi semalam, sedekat itu sama Fatih. Padahal gue udah tahu ini tuh bukan tubuh Fatih. Tapi tertukar raga sama Panji. Tapi gue yang ngerasa ini kebiasaan Fatih. Apa bukan karena fisik? Anya, kamu ngapain ngeliatin saya seperti itu? Oh, waduh, gue kegep lagi. Siapa yang liatin? Kirain tuh orang tadi tidur. Jadi malu kan gue. Alhamdulillah. Saya merasa tubuh saya energinya sudah hampir pulih. Tapi saya ngerasa tubuh Panji ini sepertinya lemah di bagian ginjal. Karena saya ngerasa sakit di bagian ginjal kiri. Dulu saya ingat sebelum Tante Tiara menggunakan jurus penukar sukma. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika صلوات الله عليك. Panji, ngapain kamu? Panji cuma mau nyamperin Fatih kok, Bu. Itu tidak perlu. Ibu minta kesiapan kamu. Karena ibu merasa waktu ini waktu yang pas untuk penukaran raga. Bu Panji, mohon jangan melakukannya, Bu. Ini gak baik, Bu. Panji, ibu tahu kamu mempunyai hati yang sangat baik, nak. Tapi ingat, ginjal kamu juga lemah. Kalau kamu dilatih lagi, nanti ginjal kamu akan lebih bengkak. Tapi Panji gak pengen Bu jadi pesilat kuat. Panji kayak gini juga udah cukup kok. Kamu masih lemah. Ibu kepengen punya anak yang kuat. Bahkan terkuat. Ibu tidak ingin diremehkan oleh penduduk kampung Jawara. Ibu berharap kamu dapat membalaskan dendam ibu. Apa gak sebaiknya ibu melupakan masalah dendam, Bu? Kita sekarang hidup udah bahagia. Apalagi, Bu, yang mau dicari? Dasar anak gak tahu diri. Jangan! Jangan sakitin anak kamu sendiri. Jangan ikut campur. Maafin juga ibu saya. Ibu. Pasti ginjal saya membengkak karena tekanan pertarungan semalam. Saya harus bisa bertahan. Fatih kenapa menahan rasa sakit ya? Apa dia belum sembuh? Atau kenapa? Abel! Bang, bagusin jangan teriak-teriak begitu, Bang.